Yo, welcome back again with me Panameko. Ya, di sini gue main Genshin Impact lagi. Di sini gue bakal ngasih tahu buat ke kalian cara nyelesain quest ini ya. Ini kayak gini. Collect 10 reward from Blossom or Wild or Blossom of Revelio. Nah, itu tuh Blossom itu yang ini ya. Ini satu. Jadi kita tinggal datengin aja. Datangin ke sini. Nah, terus kalian touch. Nah, ntar kan keluar monster nih. Nah, kita disuruh membunuh ini semua ya. Ih, sakit banget cuy. Tiga udah mati, muncul lagi dua, dua lagi, muncul tiga. Astaga ini. Gua nggak ada niat main sama lu lah. Oh, atau ini monster terakhir. Dia monster terakhirnya. Nah, kalau udah kalian dapat ini kan. Nah, ini butuh origin resign ya. Origin resign itu yang ini nih di kanan atas. Bulan. Butuh 20. Gua pakai aja. Nah, gua buka. Oh. Nih, salah satu buat nyari duit juga di sini ya. Dia namakan dari 5 jadi 6. Nah, itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua itu di sini nih. Di atasnya. Nah. Ini dia ya, di atas. Kalian kalau misalnya mau nge-spam cari duit juga di sini aja nih. Nah, ini yang kedua ya. Nih, ini dia. Langsung ngobrol lah. Keluar. Sambil ngegebuk, sambil ngambil berry. Oh, terbang. Okay. Udah mati tiga. Elemen api. Emang enak angin campur api. Pas ya ini tiga lagi. Sakit banget coy. Lumayan dapat golden. Nah, udah ya. Apa semua? Kita buka. Seperti kalau yang di sini itu kalian dapetin buku-buku buat nge-enchant karakter kalian. Seperti yang ini nih. Nah, dapet ini ya. Kalau misalnya yang kalian mau naikin level karakter terus nggak punya buku, nah farmingnya itu di sini. Nih, nah kalau yang duit di sini. Sama ini nih. Satu lagi, teleport. Ini dia.
8. Oke, keluar monster lagi seperti biasa. Ya, canda anjay. Nah, mati lalu. Lemah juga loh. Gua kira kuat. 3 lagi. Oke, pas ini. 3 monster terakhir. Eh, ini nemu box. Hancurin dulu. Bodoh amat, gua mau ngancurin box dulu. Pakai clay biar cepat. Nyatulah. Nah, ini dia ya. Buka. Oh, kita dapat gold lagi. Lumayan. Tadi dari 6 terus nambah 2 ya kan? Oke. Okay. Terus Nah, ini dia. Jadi si Blonsom ini tuh lokasinya ada yang pindah-pindah ya. Nah, ini gua cancel dulu figure-nya. Nah, ini di sini. Kemungkinan gua skip aja jalannya. Udah sampai ya, langsung gua klik aja tadi. Coy 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 coy, mati mati mati. Oh, fuck my credit. Ini nih, lar 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 lar. Oh, ini las. Lu sendiri ya, bukan gua. Pakai lagi. Karena gua butuh duit. Oke. Okay. Terus next, ini pindah lagi. Jadi si Blossom ini tuh pindah-pindah ya tempatnya. Jadi buat kalian yang misalnya kalian mau cari gold Blossom yang warna emas, kalau misalnya kalian mau cari buku buat naikin level karakter, cari Blossom yang warna biru. Oke, okay. Videonya gua kasih tahu cara itu aja, cara farming gold, terus cara nyelesin ini apa sih? Investigation progress. Oke, kalau misalnya kalian suka videonya, klik like, subscribe, dan share. See you.